Amerika Serikat yang terus mempersenjatai Ukraina dalam invasi Rusia kini dilaporkan telah kehabisan senjata. Bahkan habisnya persediaan senjata Amerika Serikat ini bisa menghambat kemampuan Washington untuk mempersenjatai potensi konflik dengan China. Isu bahwa Amerika Serikat telah kehabisan senjata disampaikan oleh Mike Gallagher, seorang publikan dari Wisconsin. Menurutnya, kondisi minimnya persenjataan Washington akan menghambat kemampuan Amerika Serikat mempersenjatai Taiwan melawan potensi konflik dengan China. Menurutnya, sangat banyak amunisi dan senjata yang telah dihabiskan di Ukraina, sehingga kini industri militer Amerika Serikat yang besar sedang melobi Gedung Putih untuk mendapatkan lebih banyak kontrak. Amerika Serikat sejauh ini telah memberikan Ukraina hampir 4 miliar dolar bantuan militer. Bahkan Joe Biden juga meminta agar Kongres meloloskan paket bantuan senilai 33 miliar dolar, yang mana 20 miliar dolar diantaranya akan mendanai senjata dan dukungan militer lain untuk Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!